Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Festival Tingkat SMP atau MTS Seprovinsi Jambi yang diadakan oleh SMK Raudatul Mujahidin. Dan yang kami hormati hadirin wal hadirat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tak pernah pilih kasih, tak pernah pandang sayang, yang nikmatnya tak pernah terhitung dan tak pernah terbilang. Yang mana dengan nikmat tersebut kita masih diberi kesehatan untuk bertatap muka, beradu pandang walau tanpa bersalaman. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dari yang berseteru menjadi satu. Dari yang menyembah berhala, kini hanya menyembah Allah Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato dengan judul Upaya Menjaga Kesehatan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak cara untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita. Salah satunya dengan mengikuti tips ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tips yang pertama ialah makan tidak berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk setiap umatnya agar tidak makan secara berlebihan. Makan makanan dengan porsi besar atau malah menghambur-hamburkan makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'a wa idza akalna la nashba'u." Artinya, kami adalah kaum yang tidak makan sampai kami lapar dan jika kami makan tidak sampai kenyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyarankan kepada umatnya untuk makanlah sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Adapun tips yang kedua ialah tidur lebih cepat dan bangun lebih awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada umatnya untuk tidak begadang, selalu tidur lebih awal sebelum jam 10 malam, kemudian bangun di sepertiga pagi sekitar pukul 3 pagi untuk melaksanakan sholat malam. Tips yang ketiga ialah rutin berolahraga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat rajin berolahraga. Bahkan beliau selalu mengajak istri dan anak-anaknya untuk berolahraga. Olahraga yang disunahkan dalam Islam adalah berkuda, memanah, dan berenang. Hadirin rahimakumullah. Adapun tips yang keempat ialah rajin berpuasa. Puasa juga merupakan salah satu cara untuk mengobati berbagai macam penyakit. Bahkan banyak dokter yang menyarankan kepada pasiennya untuk berpuasa melawan penyakitnya. Contoh puasa yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ialah puasa Senin Kamis. Selain dapat sehatnya, dapat juga pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yataharram yaumal itsnaini wal khamis." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menaruh pilihan berpuasa pada Senin dan Kamis. Tips yang kelima ialah membersihkan gigi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat memperhatikan kebersihan gigi. Beliau selalu membersihkan gigi menggunakan siwak atau akar dari pohon salvadora persica setelah makan. Waktu lainnya yang dianjurkan ialah sebelum sholat, sebelum tidur, dan ketika bangun tidur.
Tips yang keenam ialah mengonsumsi obat herbal. Selain menerapkan pola hidup sehat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan untuk mengonsumsi obat-obatan herbal seperti habatus sauda atau jintan hitam, kurma dan madu. Jika badan terasa sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk melakukan terapi bekam. Hadirin yang berbahagia, tips yang ketujuh ialah tidak pemarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan nasihat untuk jangan marah. Bahkan beliau mengulanginya sampai 3 kali. Kebiasaan marah ini dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti darah tinggi, gangguan pencernaan, sakit kepala, sakit jantung, dan depresi. Tips yang ke-8 ialah menjaga kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tampak bersih dan rapi. Beliau selalu menjaga kebersihan dan kerapiannya. Setiap hari Kamis dan Jumat, beliau tidak lupa untuk mencukur rambut di pipi, memotong kuku, bersiwak, dan memakai wangi-wangian. Hadirin yang berbahagia, itulah 8 tips menjaga kesehatan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjaga kesehatan tidak hanya menjadi kewajiban setiap manusia. Bahkan di zaman Rasulullah pun menjaga kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalam.